Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil Ini adalah kelan kelanjutan video dari yang kemarin Kalau yang kemarin saya mereview sepeda motor ini dalam kondisi yang terburuk Penuh dengan karatan Sedangkan yang ini bodinya sudah saya bersihkan Alhamdulillah setelah saya cek ya Untuk yang pertama kali nomor rangkanya ternyata tembus Jadi itu adalah salah satu kabar bagus bagi saya kalau nomor rangkanya tidak tembus, maka motor ini bisa dikatakan bodong dan tidak bisa dibenahi atau dibenarkan di rombak total. Karena walaupun di lomba total, kalau nomor rangkanya itu sudah tidak tembus, tidak ada, maka sama saja kita uh, merawat motor bodong, alias motor yang melanggar hukum, motor ilegal. Terus, untuk bagian mesinnya, setelah saya bersihkan lumayan, lumayan bersih, tapi saya tidak tahu bagian dalamnya masih uh, akan saya bongkar nanti. Bagaimana keadaan dalamnya? Masih layak pakai atau gimana? Juga masih belum ketahuan kalau dilihat dari intake manifold ini, uh, terlihat dalamnya. Agak sedikit karatan di bagian klep ya, klep ini ya. Kalau untuk lubang ini memang hitam ya. Untuk lubang ini memang hitam, tapi bagian dalamnya kalau dilihat dengan mata langsung terlihat jelas di situ karat yang terdapat pada uh, batang klep itu sudah menunjukkan hal-hal uh, yang tidak wajar ya. Oke, konten ini konten kelanjutan video yang kemarin mungkin kontennya hanya sebatas uh, cek di bagian mesin. Karena rangkanya sudah dikatakan 100% halal, bisa dipakai. Untuk bagian mesin akan saya bongkar. Karena motor habis terbakar mungkin bagian silsilnya ini sudah cukup hancur. Kemarin ada yang yang bertanya pada video yang ini video yang pertama ketika saya habis beli mesin ini itu bak bak sebelah sini kalter ya kalter magnet kenapa kelihatan masih baru sedangkan yang lainnya hitam iya ini adalah dapat dari orangnya ya dapat dari orangnya setelah orangnya membelikan bagian ini sebetulnya setelah terbakar ini sudah tidak kelihatan seperti ini karena di sebelahnya sini meleleh sepulnya meleleh bahkan kabel-kabelnya juga habis bagian dalamnya makanya si orangnya membelikan ini kalter ini lalu dipasang di sini itu kenapa pada video kemarin nampak bagian keseluruhan tubuh dari motor ini terlihat hitam berkarat tetapi bagian magnetnya bak kalter ininya masih terlihat oke-oke saja seperti itu ya ini bukan rekayasa karena ini adalah real apa adanya ya oke wis langsung persiapan bongkar mesin baiklah kawan-kawan semua sahabat-sahabat semua mesin sudah saya naikkan seperti ini ya siap dibongkar ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya bang dari arah manakah dulu ketika saya mau ganti askruk atau mau mecah mesin jenis Keluarga GL, Mega Pro, maupun Tiger. Oke, okay. karena beberapa mekanik, ya, beberapa mekanik itu uh, caranya mungkin berbeda, tapi tujuannya sama, ya. Tapi, kalau untuk saya pribadi, bongkar mesin itu yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah melepas magnet. Itu saja, paling sulit setelah bongkar magnet baru bongkar area kopling ini kopling draft gear kampas kopling dilepas semua baru bongkar ini dari atasnya dulu lalu ke bawah kalau bongkar bagian koplingnya dulu lalu membongkar bagian magnet ini juga akan terasa sulit apalagi bongkar bagian atas dulu lalu, lalu ke bawah terus bongkar ini ini susah nanti stangnya akan naik turun naik turun naik turun ya itu kalau saya pribadi kan beberapa mekanik itu memang berbeda cara. Caranya berbeda-beda. Ada yang dari atas duluan, ada yang dari bagian kopling sini, ada yang bagian sini seperti saya ya. Yaitu beda coro tapi karena pipodo bahasa Indonesia -nya beda apa caranya berbeda tapi tujuannya sama tapi kalau menurut saya pribadi paling enak paling mudah itu bongkar mesin versi ginian entah itu series yang entah itu nyutak seperti ini yang paling enak ketika ingin membelah mesin yang pertama harus dilakukan dari bagian ini lepas ini lalu lepas magnet Lalu yang ketiga di bagian kamas kopling ya di area bak kopling ini lepas semua. Setelah keduanya lepas, ini lepas, ini lepas baru melepas bagian head dan bloknya. Lalu ke bawahnya seperti itu ya. Oke, semoga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya itu bisa terjawab di video ini. Demikian halnya juga apa? Uh, ini video ini juga sebagai anu ya untuk saya dokumentasi. Apakah saya beli uh, sepeda motor yang seperti bentuk kemarin itu saya rugi? Ataukah saya beli mesin ini seperti seperti yang sudah saya ulas-ulas di video kemarin itu saya mendapatkan laba? Kalau tadi rangkanya sudah saya cek normal, oke bisa dipakai halal. Tinggal ini, tinggal ini ya. Tinggal ini setelah saya bongkar ini, ini ini dan bagian kopling, kalau ini saya sudah tahu, ini dalamnya rusak, ya rusak. Jadi, ini sudah tidak saya hitung lagi. Kalau ini sembuh, semuanya bagian head ini, ini ketika ingin dijual, misalkan dijual abrakan, ini dapatnya sekitar satu jutaan, ya. Ini saja, ya, bagian blok, dan ini. Lalu bagian koplingnya juga masih mendapatkan uang Gigi rasio juga masih mendapatkan uang Seperti itu saja Oke langsung saja Cut. Oke bismillahirrahmanirrahim Baut semuanya sudah saya lepas Tinggal lepas ini Nah seperti ini Ini bukan bawaannya ini ya. Ini sudah saya cek kemarin Penampakannya seperti ini Kobong ya Hitam semua Kobong Hitam. Terbakar. Loh terbakar. Ya. Terbakar. Tidak ada sisa ini. Is. Tapi untungnya walaupun dia kelihatannya hitam. Tetapi masih bisa dipakai ini. Ya memang kelihatannya hitam. Ya wajarlah hitam-hitam seperti ini. Untuk bagian bawahnya ini aman. Tapi untuk bagian ini. Ini sudah kelihatan karatnya ini. Sudah masuk ini. Loh ini karat ini. Okay. nggak tahu nih rugi apa badi beli motor ini ya. oh nggak apa-apa nggak apa-apa aman. ini masih bisa dikerik ya, Dikerik masih bisa. oke okay, telur bagian sininya aman ya. oke. Okay. wah. Wow. penampaknya nih kayak kilur ya penampakannya seperti ini semoga nanti bisa dibersihkan dengan aman ya oke wis cut untuk bagian dalamnya seperti ini ya karatnya sudah sampai di kelakras grup mungkin panasnya bara hingga menyebabkan ini sampai di dalam entah karena faktor apa ini kok. Sampai bagian dalamnya ini berkarat seperti ini, seperti ini. Ya. Oke, lanjut pembongkaran di bagian bak kopling. Baut sudah saya lepas. Oh keluar air telur air yang keluar ya yang keluar air is karatan lur Oh airnya nyampe sini lur tidak ada oli sama sekali mungkin kala itu ketika terbakar ini disiram air ya disiram air nyampe di bagian koplingnya ya Berkarat, lur, ini Berkarat, tapi masih bisa dibersihkan ini. Ya, lo lup, lepas bagian ini ya, saya. pas Enggak rusak lagi. Ini ya juga terlihat ada sedikit karat ya. Oli bercampur dengan air. Bagian ini nyaman. Oh, ini, ini bagian ininya sudah terlihat ini karatnya sudah masuk sini ya tapi ini masih bisa dibersihkan kalau terlihat seperti ini faktor rugi itu sudah menipis maksudnya sudah menipis tidak apa ya istilahnya orang jualan itu faktor ruginya itu cuma tinggal sedikit ya karena jual ini saja sudah bisa mendapatkan uang ya

bawaannya GLMAX ini cocok untuk medan tanjakan atau harian kerja kerja ngangkut-ngangkut ya ini cocok ya kalau untuk anak muda draft 18 kurang nafasnya kurang panjang Oh ini ini keras sekali melepasnya untuk bagian ini aman aman Tinggal melepas ini. airnya juga sudah masuk di sini ya ada beberapa air yang masuk di sini ini tidak murni tidak murni oli untungnya di sini hanya menghitam saja bukan hitam terbakar bukan jadi tidak secara keseluruhan motor ini rusak enggak untuk bagian as kruknya di piringnya juga kotor nih tapi ini masih bisa dibersihkan untuk bearing yang sebelah sini, ini juga ada karat, tapi karatnya juga bisa dibersihkan. Bagian area kopling aman. Sekarang tinggal bongkar bagian head, ya. Wah wow, menghitam parah ya kawan Ini juga habis solinya ya Terlihat sudah Hangus di sebelah sini Kalau cuma kelihatan Hitam saja terus Bagian luarnya Tidak meleleh Berarti aman Tidak nemen-nemen ruginya ya Ruginya tidak terlalu banyak Ini kan bagian dalamnya saja Yang terlihat menghitam tapi Uh, secara fungsi ini masih berfungsi dengan baik kebetulan ini memakai kamrat series kamrat series kamratnya juga mengalami karat berkarat wah sangat hitam sekali ya hitamnya bukan hitam karena oli yang kelewat batas tapi hitamnya ini seperti sisa-sisa terbakar karena apa ya kepanasan tapi masih bisa dipakai masih bisa dibersihkan ini. oh 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 Bagian klepnya juga sudah berkarat karena motor sudah terlalu lama dibiarkan. Ya, akhirnya yaitu bagian dalamnya tidak kelihatan. Kalau secara dilihat dengan mata langsung, dilihat di bagian klepnya, batang klepnya sudah mengalami karat. Tapi ini, walaupun berkarat, masih bisa dibersihkan. untuk bagian atas pistonnya atau sekernya ini juga banyak kerak ya banyak kerak yang sudah masuk di sini nah, kelihatannya seperti ini hanya kerak saja enggak tahu kalau saya lepas ih untuk boring untuk boring terlihat aman. Boring aman. Untuk piston juga pistonnya ternyata aman juga. Cuma ini menguningnya ini bukan nguning apa ini sama dengan yang di mesin tadi. Ini kondisinya masih bagus ini. Ayo pakai ini tanpa harus kotor lagi lo ini sisa sisa seperti ini coklat-coklat seperti ini ya karat karatan untuk stangnya juga sudah terlihat karatan ayo ano kamera kamera karatan ya berkarat juga sama sudah gitu aja video nanti ya hmm, detik-detik paling menegangkan iki lur. untuk bagian dalamnya aman sebelah sini hanya kotor saja aman tidak ada masalah lalu sebelah sini ya di bagian gigi rasio ini banyak airnya askruk saya lepas nah ini askruknya sudah juga ikut-ikutan berkarat tapi ini masih bisa dibersihkan loh loh mungkin faktor air yang masuk ketika pada waktu Terjadi jadi kebakaran ada yang menyiram pakai air jadinya seperti ini ya ini kalau tidak cepat dibersihkan tidak laku akhirnya tidak laku atau tidak bisa dipakai tentunya di bagian sininya masih bisa berputar dengan sempurna seperti biasanya hanya ada kotor seperti karat tapi ini bukan karat ya untuk bagian ini tidak usah di video wis wis oke okay. wis cut sampai dekono ya untuk untuk bagian headnya saya lepas dulu ya apa keadaan nih Kok Alat sih. Eh? bagian timlar atau pelatuknya aman tidak ada masalah cuma menghitam saja sudah ya namanya juga habis terbakar ya tapi ini bisa dibersihkan lalu untuk noken as untuk noken as aman tidak ada yang luka, bahkan noken asnya juga masih bagus. Cuma menghitam saja, oh di area sininya ada yang seperti mau berkarat, tapi setelah saya gini kan kok, oh hilang, aman ki, aman, aman, kacek. Untuk perkelapnya ya, perkelapnya menghitam gosong, kedua-duanya gosong. Untuk klepnya, ternyata klepnya aman yang satu tidak bisa dilepas ini masih dilepas masih bisa dilepas tapi ininya sudah berkarat ini ya ini harus minta ganti ini karena di sebelah sininya karatan walaupun ini dilakukan proses penyekuran tidak bisa ini jadi faktor kebocoran pasti ada hari ini harus diganti klepnya ya Oke lanjut ke kesimpulan akhir hasil akhir ya Oke dulur, menginjak penilaian hasil akhir dari pemprotolan atau predel predel, ya. Hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya ya seperti tadi uh, di video sejak dari awal sampai akhir ini. Uh, keputusannya, keputusan hasil akhir semua part pendukung pada sepeda motor GL Max ini hanya kelihatan gosong saja, ya. Tidak ada part yang rusak, hanya kelihatan gosong dan sedikit kelihatan berkarat. Seperti salah satu contohnya ada di askruk ini. Ini terlihat berkarat, tetapi ketika diginikan sudah bersih. Intinya part pendukung semua ini hanya but membutuhkan pembersihan saja. Cleaning hanya butuh dibersihkan saja, oke. Okay. Jadi intinya apa? Saya tidak rugi lor ya. Walaupun saya beli sepeda motor sisa kebakaran dengan nilai total 2 juta, saya tidak mengalami kerugian. Cara ini bisa digunakan pada kawan-kawan bila mana kawan-kawan melihat sepeda apa? Sepeda motor GL Max dengan yang sama, kawan-kawan bisa mengira-ngira kalau ingin membeli sepeda motor tersebut, kira-kira badi apa rugi, ya untung apa rugi, itu bisa ditelaah ketika uh, pada saat pertama kali melihatnya. Kalau terlalu kelihatannya parah, ya jangan diteruskan niat untuk membelinya. Tetapi ketika dilihat-lihat, diamati, terus ditelaah, oh ya, saya pasti untung beli ini. Silakan dibeli, ya, silakan dibeli. Ya barangkali dapat untung kan lumayan bisa menambah penghasilan. Oke, sekali lagi pat pendukungnya tidak ada masalah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya halal bisa dibersihkan. Oke ya, video ini sampai di sini dulu. Bila mana ada kekurangan pada video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila hitah wal hitayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video selanjutnya Dadah